Selamat datang guys di channel saya. Sekarang saya akan mereview dua mainan ini guys. Dua mainan mungil dengan bentuk lucu. Yang pertama itu mainan mobil Jeep Police. Yang kedua itu mainan Monster Zap. Seperti ini guys, Monster Zap. Ya, dari kiri, dari samping. Ya, oke. Untuk mainan di polisnya seperti ini guys, ya, dari samping. Oke, kita langsung buka aja guys, kita buka mainannya guys. Ya, mainan ini itu bentuknya mungil kecil guys, pendek loh ya, tapi lucu ya. Nah, dengan bannya seperti ini guys ya, bannya bergerigi. Ini ada tombol on off nya ya. Untuk mainan yang Jeep Police itu menggunakan baterai guys. Kita langsung coba aja ya guys, untuk apa namanya, barangnya seperti apa guys. Kita buka guys ya, kita buka. Di sini itu ada dua baterai. Yang pertama itu pokoknya menggunakan baterai A2 yang biasa buat mainan guys ya. Kita langsung masukin aja guys. Oke, kita tutup guys. Oke, nah setelah itu untuk button on off nya di sini guys, tombol merah guys ya. Kita langsung coba aja guys, coba seperti apa guys. Wah, dia bisa jungkir balik juga guys. Jalannya seperti ini guys ya, tuh ya. Mobil ini bisa buat di off-road ya, di lintasan yang sedikit ada kerikil bisa guys ya. Kalau pengen aman awet ya, mainan di dalam rumah aja guys, biar nggak kotor juga di mainan. Nah, terus sekarang saya akan bahas mainan satu lagi guys, yaitu mobil Monster Zap ya. Kita buka guys. Nah, mainannya seperti ini guys, mungil ya, bannya besar, bentuknya menurut saya lucu, keren dan gahar guys. Oh, warnanya, kombinasi warnanya juga cantik ya, warnanya hijau, paduan hijau sih mayoritas, hitam black. Cuman mainan ini itu tidak menggunakan baterai guys ya, mainan ini hanya full back ya. Kita coba untuk ininya, bisa R-nya juga ada back guys tuh ya, bisa digunakan di ya lintasan sedikit kerikil bisa guys ya. Oke, kita langsung coba aja guys ya, barangnya seperti apa sih guys, si mobil lucu mungil ini guys. Oke, kita coba guys di bawah guys. Jadi mainannya seperti ini guys, kita tuh jalan guys. Saya ulang lagi ya, jadi ditarik dulu baru gitu guys. Kita coba lagi sekali lagi guys. Seperti itu guys. Jadi per-pernya juga naik turun guys. Oke, untuk harga mobilnya untuk Monster itu di kisaran 30 ribuan ya. Untuk yang ini 30 ribuan saya beli, terus yang ini di 20 ribuan guys ya. Ya wajar sih, karena bentuknya ini lebih lucu guys ya. Mungkin itu dulu guys, review dua barang ini guys, mainan Jeep baterai dan Monster Zap manual guys.